Sugeng, kali ini saya akan ngintip Om Joy yang katanya tadi dia nelpon saya, dia mau mancing ikan mas ya di daerah Pasir Ipis ya. Kita intip yuk kegiatan dia. Ini dia lokasinya. Dia tuh orangnya lagi bikin umpan dia. Ini Om Joy ini, dia salah satu pemancing ikan mas di sini. Umpannya pakai apa ini Om? Ini pelet gitu, terus pakai telur asin, terus pakai pelet cacing, pakai klik satu, terus pakai kroto diaduk. Krotonya banyak juga ya Om ya? Krotonya ada kurang lebih setengah on lah. Ini khusus untuk ikan sekilo dua ya. Sekilo dua, bukan ikan kecil-kecil nih. Oh, simple juga Om ya umpannya, pakai pelet aja. Itu ini di kolam ini nih, kolam Suparman. Ikannya berapa ini ukurannya Om? Sekilo ada berapa? Sekilo dua, 2,5 kilo. Gede-gede juga ya? Gede-gede. Loh, pemirsa, boleh diadu dengan umpan-umpan yang lain. Kita aduk rata, selesai sudah. Ya kan, kita intip terus kegiatan Om Joy di sini ya, mancingnya. Dia ini soalnya penggemar mancing ikan mas dia. Dia udah beberapa kali juara juga di sini. Ya kan, ini adalah sahabat saya Om Joy. Dia adalah salah satu pemancing ulung, bidang mancingnya dia ikan mas ya. Dia terus-terusan mancing di sini dan dia selalu dapat banyak. Walaupun saat ini mancingnya adalah mancing harian, tapi dia selalu dapat banyak juga kan ya. Kita intip ya, mau dapat berapa ekor hari ini mancing dia. Oke. Tiga. Kalau semua di itu dimakan, berarti dapatnya tiga ikan ya, Bang. Tiga. Pakdul dapat dia, Pakdul. Tuh di depan, aduh sayangnya jauh, dapat dia. Papih lagi narik nih, papi narik peh, narik peh, wis mantep peh. Ikan mas gede banget, Pih. Gede ini mah. Wih. Tapi bibirnya sudah pada sumbing ya tuh. Garung ya, Pih. Iya. Pih dapat ikan ya. Kikiu. Srek pertama, Pih ya. Iya. Duh, ini mah. Hei, aku dia aku. Kali aku ikhlas kawari itu dia. Umpan api sama juga pelet ya, Pih ya? Pelet sama ontang. Sama pelet umpannya. Ontang sama pelet pakai telur asin. Pakai telur asin juga, Pih ya? Iya. Ya, siap-siap lagi. Lagi siap-siap. Strike. Mocel.
Mocel, mocel. Gak kena dia kan. Ikannya lepas lagi. Makannya mungkin tadi kurang, masih belum pas, udah keburu diangkat dia. Jadi lepas lagi. Wih, sepertinya dia makan lagi. Wih, strike lagi dia. Wih, mantep. Om Joy strike lagi. Tuhan, strike lagi dia. Wih, wih ya. Mantep kan, ikannya gede. Wih, wih, mantep. Tuh, ikannya super gede. Super gede, super gede, super gede. Super gede dia. Tadi umpannya dia pakai jitu. Nah, tapi dapat ikannya, coba lihat gede. Gede banget ikannya. Halom, gede. Wih, ah, mantap, buntal ya. Dimasukin koja deh. Mantap. Itu. Di depan strike lagi Pak Dul. Wih, mantap tarikannya. Wah. Wih. Hati-hati, Pak. Kena juga.